Warga Kota Bandung anu umurna 40 tahunan sigana arapal kana jenglengan lomba kereta peti sabun. Eta lomba kereta peti sabun teh mangrupa kompetisi mobil teu make mesin anu jadi ikon Kota Bandung mang puluh-puluh tahun kalarung. Kiwari eta kegiatan bakal dikokolakeun deui samalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung ge ngasupkeun eta kegiatan dina kalender event Kota Bandung. Nyuning tina kolaborasi antara Daya Mahasiswa Sunda atau DAMAS jeung Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Kota Bandung Angkatan 83, lomba kereta peti sabun bakal dikokolakeun deui satu tas 35 tahun teu digarap. Ketua Panitia LKPS Kemal Panigorong Eceskeun, eta lomba kereta peti sabun teh mangrupa ikon Kota Bandung anu geus lila ilang. Kukituna dirina miharep kreativitas nanoman Bandung mampu nguniangkeun deui eta kagiatan. Pihakna miharep bakal mucunghul rasa sarendeg saigel di pepada kolot jeung barudakna. Pangna kitu eta kagiatan teh mimitina kaideuan tina saurang bapa anu mangnyieunkeun kareta peti sabun keur budakna ulin. Dan yang paling penting adalah kalau dulu biasanya yang membuat itu ayahnya yang buat kereta, yang balapan anaknya. Nah, kita ingin mengembalikan rasa kedekatan orang tua dan anak yang kalau sekarang kan rata-rata anak-anak mainnya gadget, handphone dan sebagainya. Nah, dengan adanya ini mudah-mudahan bisa mengembalikan kedekatan orang tua. Dinamprona eta kagiatan teh di rojongku pamarentah Kota Bandung jeung sababaraha organisasi sejena. Samalah salah sahijina aku dipedalkeunana perizinan penyelenggaraan lomba ku pamarentah sarta Polrestabes Bandung dina tanggal 26 turta 27 Agustus 2023 di Jalan Merdeka sarta Balai Kota Bandung. Sekretaris Disbudpar Kota Bandung Irwan Nembraken dirina bakal ngarojong eta kagiatan asup kana event nasional. Sokomo dirina ge ngapresiasi syarat keamanan anu dipasrahkeun ka pihak panitia kiwari. Kalau dulu, waduh, nggak kayak gini, triplek dulu, dari triplek yang ini tuh udah kelas yang paling top lah. Terus ban juga dilihat, sekarang kan bannya udah dari segi keamanan lebih apa ya, lebih stabil gitu ya. Kalau dulu kan ban tahu ya kan ya, ban tahu kayak pasirnya leher gitu kan. Sekarang kalau dilihat dari konstruksi ya, seperti kita lihat yang konstruksi. Ayeuna eta kagiatan teh geus asup kana kalender event Kota Bandung. Cek Irwan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif G kungsi masrahkeun pangrojon kana eta kagiatan. Budi Hartati, Bandung TV.